Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, jumpa lagi bersama saya Kinan Aulia. Dan semoga kabarnya sehat-sehat semua. Tentu saja pada hari ini kita kembali lagi berjumpa dalam satu program, yaitu kerjasama Tribun Timur bersama dengan Summarecon Mutiara Makassar. Nah, pada hari ini kita berada pada program obrolan santai. Hari ini juga teman-teman dari Summarecon Mutiara Makassar dan Tribun Timur telah mengusung satu tema, yakni olahraga santai saat berpuasa. Nah, pada hari ini kita juga sudah kedatangan dua narasumber dari teman-teman Freeletics. Nanti kita akan berbincang banyak mengenai berpuasa, berolahraga saat berpuasa. Aduh, gimana tuh? Nah, tentu saja bukan hanya itu, Tribuners dan seluruh pemirsa yang menyaksikan live kita pada hari ini. Hari ini Kinan tentu saja ada yang berbeda karena hari ini saya sudah berada di salah satu clubhouse Beryl Crystal Residence Summarecon Mutiara Makassar. Nah, tapi itu saya mau menyapa dulu nih dua narasumber saya yang sudah duduk di samping saya, dua pemuda yang ganteng dan pastinya bertubuh bugar ya. Waduh. Amin. Kok diaminin nih pasti ya. Oke, mungkin langsung saya sapa dulu, di samping saya ada Kak Atos. Halo Kak Atos. Selamat sore. Sore. Waduh, gimana kabarnya nih Kak Atos? Baik, as you see. Oke. Okay. Baik, dan kayaknya nih fresh banget ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Oke, okay. Di samping Kak Atos ada Kak Heril. Halo. Siap, Kak Heril. Heril. Oke, okay. Selamat sore Kak. Sore. Baik nih Kak Heril dan Kak Atos. Nah, untuk teman-teman dari Freeletics ini sendiri, hari ini kan kita mau berbincang-bincang juga mengenai olahraga, kesehatan yang mesti dijaga sekalipun kita berpuasa. Nah, ini yang jadi pertanyaan bagi Tribuners dan teman-teman di luar sana juga. Apakah memang bisa kita berpuasa, berolahraga, tapi sambil berpuasa? Apalagi kan ini sudah mau masuk Ramadan. Mungkin kita tetap harus menjaga imun, menjaga badan juga mungkin ya. Ya. Oke. Okay. Mungkin saya mulai dari Kak Heril dulu. Gimana Kak Heril? Ya, itu kalau perlu dijawab untuk juga. Olahraga di bulan puasa itu saya rasa mungkin bisa. Ya. Memang kan olahraga itu salah satu bentuk tubuh kita untuk menjaga biar imunnya tetap stabil, imunnya tetap baik, itu tetap berolahraga walaupun cuma beberapa menit sehari atau mungkin beberapa kali seminggu. Ya. Yang penting tetap berolahraga. Itu okay. Kalau dari waktu bisa menyesuaikan saja sih. Berarti tidak mesti tiap hari juga ya. Yang penting olahraga. Mayoritas kita itu intensitas makannya itu lebih tinggi dibanding di bulan lain. Walaupun kita berpuasa kurang lebih 12 jam, tapi di saat-saat kita lagi nggak puasa, mayoritas dari kita itu malah lebih banyak asupan makanannya dibanding di hari biasa. Makanya justru kalau boleh dibilang, olahraga di bulan puasa itu malah lebih harus digenjot dibanding di bulan lain. Okay. Karena melihat dari kebiasaan masyarakat kita yang terlalu konsumtif pada saat bulan puasa. Tapi malah orang-orang banyak yang salah kaprah juga ya. Menurut mereka malah kalau bulan Ramadan ataupun juga saat berpuasa itu mungkin kita istirahat dulu nih olahraganya. Jangan sampai nanti malah kita puasanya batal atau mungkin karena capek jadi olahraganya di skip dulu gitu. Ya. Nah, tapi ini jadi pertanyaan juga nih bagi teman-teman di luar sana. Sebenarnya apa sih yang membedakan berolahraga di bulan saat berpuasa ataupun khususnya ini bulan Ramadan dengan hari biasa-biasanya atau setiap hari gitu. Jadi rutinitas everyday misalnya. Paling bagusnya itu di 30 menit sebelum berbuka ataupun setelah berbuka mungkin. Okay. Jadi waktunya saja yang berbeda. 30 menit sebelum berbuka atau setelah berbuka. 30 okay. menit atau 45 menit setelah berbuka. Berarti ini tips juga ya? Iya. Oke, okay. Baik, nanti Kinan langsung coba dulu deh. Gimana nih rasanya? Oke, okay. Untuk Kak Atos sendiri gimana? Kalau di bulan puasa itu dari hasil penelitian ilmiah itu. Waduh, penelitian ilmiah berat juga ya? Iya. Kita ada tiga proses di saat bulan Ramadan. Ada di hari pertama sampai hari ketiga, terus hari ketiga sampai hari ke-15, kemudian hari ke-15 sampai akhir bulan Ramadan. Nah, di hari pertama itu kita masih betul-betul mengagetkan tubuh kita, terutama buat yang mungkin jarang puasa Senin Kamis ya. Kayak seperti saya mungkin, Betul. Tubuh saya otomatis kaget.
kalau misalnya dalam waktu tertentu yang biasanya saya masukkan nutrisi tapi 12 jam ternyata harus dikosongkan. Terus disitulah masa-masa di mana kita harus menyesuaikan supaya nggak langsung melakukan olahraga seperti biasa. Jadi kurangi dulu intensitasnya di 3 hari sampai 1 minggu pertama. Jangan langsung ditancap ya. Jangan langsung sama dengan hari biasa. Nah, di hari ke-7 sampai hari ke-15 itu tubuh kita udah mulai beradaptasi. Nah, di sini kita udah bisa melakukan olahraga seperti biasa, namun waktunya diatur seperti yang dibilang tadi Hairil. Waktu-waktu olahraga yang paling baik itu kalau memang kita harus benar berolahraga setelah sahur, ya paling 15 menit aja setelah sahur. Sebenarnya waktu berolahraga setelah sahur itu paling bagus karena kita baru saja memasukkan karbohidrat ke dalam tubuh pada saat sahur. Iya, iya. Cuman jangan kebablasan, mungkin habis salat subuh itu kita olahraga 15 menit kemudian istirahat. Sisakan waktu untuk menghemat energi. Kalau saya sendiri, saya lebih memilih olahraga 30 menit sebelum berbuka puasa. Karena di saat itu saya tidak terlalu dehidrasi dan bisa langsung mengisi dengan nutrisi begitu setelah selesai berolahraga. Oke. Okay. Nah, waktu yang terbaik juga adalah setelah tarawih. Setelah berarti tarawih. Olahraga malam dong. Olahraga malam. Ya. Olahraga malam. Setelah tarawih itu cuman di bulan Ramadan ini waktu tidur kita otomatis lebih sedikit dibanding waktu biasa. Karena harus bangun sahur juga. Otomatis karena kita harus bangun lebih cepat, makanya kita harus tidur lebih awal. Iya, betul. Nah, habis tarawih itu kalau bisa kita olahraga immediately habis tarawih langsung 15 menit sampai 30 menit aja. Habis olahraga itu kita nggak bisa langsung tidur karena tubuh masih burn out, masih membakar. Sisa-sisa olahraga kita, asam laktat semua masih dirilis, jadi kita pasti butuh jeda ya, sekitar 1 jam 2 jam setelah berolahraga baru kemudian tidur. Makanya di sini kita harus pintar-pintar, harus bijak dalam memilih kapan kita mulai waktu olahraganya dan durasi olahraganya seperti itu. Jadi sebenarnya orang-orang bahkan mungkin kinian ya pada hari ini memang menjadi edukasi terbaru juga ini. Ternyata kalau kita olahraga tuh tubuh tuh nggak boleh diporsir juga, misal harus sejam, 2 jam, 3 jam. Mungkin karena ada target, apalagi mungkin kalau saya pribadi nih misal mau diet lah, mau ini, itu ada target tersendiri. Ternyata akurasi waktu ataupun juga durasi sangat menjadi penunjang dan harus diperhatikan juga ya kakak-kakak semuanya. Oke, baik. Ini Tribuners yang terpenting juga adalah setelah kita membahas mengenai durasi waktu yang harus diperhatikan ketika kita berolahraga di saat berpuasa, mungkin kita akan bahas juga nih mengenai pola makan. Nah, ini kan biasanya menjadi penunjang juga atau menjadi support dalam kita berolahraga, apalagi jika seseorang memiliki target misal ya menurunkan berat badan mungkin Kak, apalagi di bulan Ramadan saat berpuasa yang terpenting. Sebenarnya untuk pola makanan sehat itu dari kakak-kakak free lactis ini yang baik itu gimana sih? Dari ke atas dulu deh. Kalau kami di komunitas, kami sebisa mungkin, sesering mungkin menekankan kepada member kami untuk dalam hal apapun jangan berlebihan. Oke. Aktifkan alarm tubuh kita sendiri, kapan kita harus mulai, kapan kita harus berhenti. Gak cuma di olahraga, gak cuma di makanan. Iya. Kita kendalikan makanan kita, kapan kita harus makan tepat waktu, kapan kita harus berhenti sebelum kenyang. Pada saat kita latihan pun sewajarnya kita, kapan kita harus mulai, kapan kita harus berhenti, jadi nggak berlebihan. Istirahat pun kayak gitu, nggak berlebihan. Tidur pun nggak berlebihan. Berarti segala sesuatu jangan ada yang berlebihan. Nah itu moto kami di komunitas kami. Makanya kalau misalnya tadi ditanyakan pola makan, kalau di hari lain kita tekankan kepada teman-teman makan apa aja. Tapi jangan berlebihan. Jadi kalau misalnya tubuh minta untuk berhenti, berhenti kayak gitu. Nah khusus kalau di bulan puasa, saya sih kalau saya pribadi ya, saya mungkin akan berbeda dengan jawaban Hairil karena tipe tubuh kami berbeda. Kalau saya itu gampang turun berat badanku.
Oh, ya, berarti kalau, bagus ya kak. Maksudnya makan apa aja nggak perlu khawatir gitu. Bagus mungkin terlihat bagus. Sebenarnya ini sama sahurnya sama dengan yang punya gampang kecenderungan gampang naik berat badan. Okay. Nah kalau saya sendiri rumusnya adalah saya harus defisit kalori. Harus surplus kalori, sorry. Gimana tuh? Surplus kalori itu jumlah kalori yang keluar harus lebih sedikit dibanding jumlah kalori yang masuk. Jadi kalori yang keluar misalnya 1000 kalori, maka yang masuk itu harus lebih besar dari itu makanannya. Jadi otomatis saya harus makan banyak. Nah kalau di bulan puasa, otomatis saya lebih berjuang lagi karena waktu makan saya dikurangi selama 12 jam. Otomatis ya, kalau misalnya pada saat berbuka puasa, saya harus makan makanan berprotein tinggi. Kalau memang harus makanan besar, ya saya harus makan makanan berprotein tinggi. Terus kalau misalnya masih makan makanan kecil, saya harus makan yang berkalori tinggi. Untuk mengganti kalori saya yang sudah hilang, yang seharusnya surplus, otomatis saya pasti ada di posisi defisit karena gara-gara berpuasa, which is saya tetap beraktivitas seperti biasa. Nah kalau misalnya untuk saya, kalau misalnya saya nggak makan banyak di bulan puasa, otomatis mungkin teman-teman di rumah juga ada yang seperti saya yang gampang kurus. Nah otomatis saran saya buat kalian, kita sesama orang-orang yang gampang kurus ya, harus makan banyak pada saat puasa, tapi makan banyak dalam artian banyak nutrisi, bukan banyak volume. Banyak apalagi nutrisi. Karbohidrat ya? Ya, tinggi karbohidrat, tinggi protein. Nah kalau mungkin akhirnya beda lagi. Nah untuk akhirnya sendiri gimana tuh? Kan kalau dari Kak Atos sendiri, dia kan tipikal yang gampang kurus katanya. Hmm. Tapi makan apa aja bisa, yang penting tetap diperhatikan juga nutrisinya, protein, karbohidratnya. Nah kalau untuk akhirnya sendiri, tipe badan apa nih? Ya kalau dari pengalaman saya sendiri itu, saya baliknya, malah lebih gampang naik. Jadi, Kak kita samaan loh. Jadi memang butuh, saya harus kuncinya itu defisit kalori. Jadi perbanyak bahan bakar kalori. Terus kalori yang dikonsumsi juga itu harus diperhatikan lebih sedikit dibandingkan apa yang dibakar. Jadi kuncinya hampir sama untuk pola makannya sih, untuk lebih tinggi protein. Kalau di saya lebih tinggi protein, kalau kalori nggak terlalu, masih ditakar-takar lagi lah dibandingkan dengan yang ke atas ini kan memang harus surplus kalori dan protein. Kalau saya cuman surplus kalori, protein, defisit kalori. Mungkin seperti itu kalau dari saya, yang gampang berat badannya naik. Yang penting mungkin dari kedua narasumber kita hari ini itu sama-sama dijaga pola makannya, biar asupan protein dan yang lainnya itu tetap sama juga yang masuknya. Disesuaikan dengan tipe badannya. Ya ini mungkin yang selalu jadi salah tangkap juga ya bagi teman-teman di luar sana, bahwa memang setiap kondisi tubuh seseorang itu berbeda-beda. Jadi ada yang gampang berat badannya naik, ada juga yang mungkin susah naik, mudah turun, ada juga mungkin yang stagnan aja ya. tapi Kak, terlepas dari itu, terlepas dari durasi ataupun juga waktu yang tepat ketika kita berolahraga, bukan cuma itu tapi juga pola makan sehat, ini kayaknya tips buat saya nih kayaknya, tapi buat teman-teman juga. Nah biasanya apalagi bulan puasa, kita kan kalau abis buka itu kayaknya balas dendam, ya kan? Jadi kadang kita udah nggak mikir nih, mau kita tadi udah olahraga pas sahur atau sebelum sholat mungkin, atau pas malamnya kita udah genjot dengan olahraga, tapi pas buka puasa itu rasanya kayak surga dunia, jadi semuanya pengen dilahap. Nah sebenarnya tips biar tubuh tuh tetap terjaga, pola makan kita tetap nggak bablas mungkin, itu gimana sebenarnya? Untuk Kak Atos dulu deh, gimana kalau, itu Kak? Kalau masalah yang kayak gitu sih, itu udah jamak ya, udah terjadi setiap tahun. Waduh, berarti udah banyak ini juga ya? Udah banyak yang kayak gitu. Okay. Yang paling harus dibuat itu pola pikir. Waduh, bukan pola makan tapi pola pikir. Ya, pola pikir dulu. I see. Jadi mindsetnya kita itu kita harus ubah bahwa kita ini berpuasa bukan serta merta hanya dibuat menderita karena nggak makan. Sehingga pada saat sirine berbunyi kita langsung balas dendam. Nah, itu harus dibuat dulu dari awal. Dan kita juga harus tahu bahwa tubuh yang habis kosong selama 12 jam itu nggak bisa langsung dikagetkan dengan makanan yang berlimpah pada saat kita buka puasa. Jadi
ya mungkin mungkin kita lebih inilah lebih lebih care sama lambung kita, makan yang manis-manis aja dulu untuk pengganti kalori yang hilang. Kemudian habis itu sholat maghrib, kemudian sholat maghrib bolehlah makan besar sebelum sholat isya. Kalau misalnya mau ikuti pola saya habis sholat maghrib, habis azan itu makan dulu yang manis-manis, kemudian sholat. Habis sholat, aku langsung olahraga. Kan? Oh, olahraga. Nggak balas dendam? Nggak balas dendam. Oh. Karena oke. Ya, walaupun mungkin agak lapar, kalau misalnya kita lakukan ini selama sebulan, 15 hari itu kita udah bisa beradaptasi kayaknya. Kita udah nggak bakalan. Kalau misalnya kita tetap bertahan pada pola ini, kita di 15 hari kemudian itu kita udah nggak bakalan balas dendam lagi setelah makan. Nah, pada saat habis paraweh, itu baru boleh makan besar. Kecuali kalau mau olahraga, boleh habis maghrib makan lebih banyak. Sebenarnya kalau misalnya kita makan lebih banyak itu pada saat habis buka puasa, immediately itu malah kekenyangan, efeknya nanti pada saat kita mau sholat, terutama pada saat sholat tarawih itu bakalan ngantuk. Kenapa kita ngantuk? Kenapa kita ngantuk setelah makan besar? Itu karena energi kita habis dikuras sama sistem pencernaan kita. Jadi nggak ada lagi energi efek yang tersisa. Efek dari makanan itu ya? Karena terlalu banyak makanan yang dimasukkan ke dalam perut, sistem pencernaan, otomatis sistem pencernaan bekerja lebih lagi. Akhirnya semua energi yang kita punya kepake di sistem pencernaan. Apalagi kalau misalnya menunya udah campur-campur ya. Udah campur-campur. Kasihan lambungnya. Kasihan lambungnya, ya. Nggak tahu nih yang mana yang sehat. Iya. Dengar-dengar nih, Tribuners, teman-teman dari Free Lactis sudah pernah mengadakan kegiatan di sini. Salah satunya adalah kegiatan fun run. Nah, mereka sudah berkegiatan fun run ini di salah satu lokasi Summarecon Mutiara Makassar, yaitu di Rainbow Food City. Nah, aku mau tanya nih, kepo juga nih, gimana kegiatannya pada waktu itu? Mungkin saya mulai dari Kak Heril dulu. Kayaknya Kak Heril nih paling siap menjawab saya. Kak Heril waktu itu, waktu fun run di lokasi Summarecon Mutiara Makassar, kenapa sih memilih jogging truknya atau olahraganya di lokasi Summarecon Mutiara Makassar, khususnya di Rainbow Food City kemarin? Gimana tuh ceritanya? Ya, kemarin kan sempat ada kegiatan juga yang mengundang Free Lactis Makassar. Iya, oke. Okay. Di situ kita, khususnya saya sendiri, sempat kan pertama di situ pertama datang di Summarecon ini memang lihat areanya itu lumayan besar. Jadi kalau untuk rekomendasi untuk olahraga, apalagi yang mau olahraga lari dengan jarak tempuh yang jauh, lumayan sih karena areanya sudah teduh, terus luas dan panjang juga. Bisa rutenya itu bisa lebih panjang. Jadi kalau misalkan untuk teman-teman yang hobi berlari, di sini juga lumayan rekomendasi sih untuk olahraga. Apalagi kan teduh, jadi kemarin sempat olahraga larinya itu sudah jam 7 itu masih lumayan teduh. Karena biasanya kan kalau di kota jam 7 udah panas ya. Lumayan rekomendasi buat olahraga lari yang Saya meng-highlight kata teduh nih, Tribuners. Berarti bukan hanya itu, tapi kan di sini banyak pepohonan rindang juga ya. Jadi kayaknya kalau kita ngajak keluarga, apalagi mungkin pasangan, kayaknya tambah semangat nih ya. Jadi Summarecon Mutiara Makassar, apalagi di Rainbow Food City tuh jadi salah satu recommended, bener nggak? Betul ya, karena suasana di Food City-nya juga lumayan adem ya. Adem. Berarti untuk Rainbow Food City sendiri ini, untuk teman-teman dari Free Lactis akan sering-sering dong main ke sini? Iyalah. Siap. Berarti nanti ini menjadi salah satu rekomendasi juga ya buat Tribuners dan pemirsa di luar sana. Karena ini udah pohonnya rindang, tadi dikatakan Kak Heril juga jalannya lebar, dan yang dikatakan Kak Atos itu mensupport juga untuk teman-teman yang habis olahraga terus mau untuk duduk-duduk dulu, rehat dulu, apalagi sarapan. Oke, baik Tribuners. Nah, ini yang paling seru juga.
kita bakalan kembali di segmen selanjutnya. Segmen ini segmen spesial karena kita bakalan praktik langsung bersama teman-teman Freeletics dan tentu saja bersama juga teman-teman dari Semua Rekod Mutiara Makassar. Jadi jangan kemana-mana, kita akan kembali selesai jeda berikut. Tambahan lagi nih, ini namanya Alif. Oke, okay, sama teman-teman dari Semua Rekon semua. Oke, okay, halo. Oke, okay, baik, mungkin langsung bisa ya di okay. Gimana di posisi yang lainnya. Nanti aku sama Heril koreksi gerakan mereka. Kinan boleh silakan. Koreksi? Boleh. Oke, okay. Saya mungkin. Boleh, boleh. Oke. Okay. Oke. Okay, di bulan puasa ini kita akan buat nanti di bulan puasa kita akan contohkan gerakan yang gampang buat dilakukan, mungkin agak lebih ringan dibanding yang kami lakukan selama ini di Freeletics. Nah nanti setelah itu kita contohkan gerakan-gerakan yang biasa kami lakukan di Freeletics Makassar. Di awal kita mulai dulu dengan gerakan biasa, ini ada namanya shoulder tap. Shoulder tap, jadi posisi plank, posisi plank. Badan oke, okay. Pundak sejajar dengan bahu, kemudian nggak pusat, bahu sejajar dengan telapak tangan, kemudian bergantian secara alternatif menepuk bahu satu sama lain. Tap shoulder. Oh ya, go. Tap. Bisa dicoba. Nah, tap okay. Shoulder, tap. Oke, okay, gerakan ini gerakan mudah, namun cukup bagus untuk melatih otot bahu dan core, seperti itu. Nah kalau kami di Freeletics itu kami tambahkan dengan gerakan push-up. Ini gerakan advance-nya. Oke, okay. Setiap kali habis push-up kita menepuk bahu sebelahnya. Mungkin perempuan mungkin bisa dicontohkan gerakan push-up yang gampang. Oh, ada. Ya. Maju lagi badannya. Badan maju lagi badannya. Badan yang maju. Tetap. Ya. Lutut tetap mundur. Ya. Oke. Okay.
seperti itu. Nah, biar kita dapat efek burnout-nya, kalau dia terbakar lebih banyak, setelah melakukan gerakan ini sebanyak sejumlah repetisi, kita langsung tutup dengan plank. Jadi menahan, plank. Berarti plank ini fungsinya apa nih, Kak? Kita cenderung lebih banyak mengeluarkan keringat pada saat kita habis berolahraga, terus langsung melakukan gerakan statis, tidak bergerak sama sekali. Pada saat kita gerakan statis, tidak melakukan gerakan sama sekali, pada waktu itulah masa-masa baiknya untuk mengeluarkan keringat. Keringat. Okay. Pada saat kita melakukan gerakan ini minimal 30 detik aja. Ya, minimal 30 detik. Gak usah lama-lama. 30 detik, paling lama 1 menit. Okay. Jadi habis dari gerakan shoulder tap tadi, langsung lakukan gerakan plank. Kemudian istirahat dan lakukan secara berulang sebanyak 3 kali. Okay, itu 30 detik ya? Ya. Ini sirkuit pertama untuk upper body. Berikutnya kita masuk ke lower body, dari tungkai, mulai dari pinggang sampai ujung kaki. Oke, semua berdiri, silakan. Oke, untuk pemula kita lakukan gerakan squat. Gerakan ini gerakan basic yang hampir semua orang udah tahu. Kita buang beban ke bokong. Oke, kita buang beban ke bokong semuanya, lutut sama betis itu 90 derajat paha. Oke, kemudian kita naik ke atas berdiri dan turun kembali lagi ke posisi kedua. Tapi kalau cewek dan cowok ada perbedaan juga? Enggak ada. Kalau khusus di squat ini sama aja. Ini versatile, ya. Ini berapa lama nih untuk durasinya? Kalau kita hitung repetisi, 10 repetisi aja cukup untuk pemula, tapi kalau misalnya kita mau pakai waktu 20 detik. 20 detik. Sebanyak berapa repetisi yang kita bisa dalam 20 detik. Nah, untuk advance-nya, kita tambahkan dengan jam. Teman-teman yang lain mungkin nggak apa-apa, nggak dipaksakan. Oke? Oke, stop. Nah, setelah lakukan pilihan dari dua gerakan ini, immediately langsung lakukan hold squat. Jadi nggak bergerak sama sekali. Nah, untuk hold squat sendiri ini gunanya apa, Kak? Sama kayak plank tadi. Ini semua buat otot tungkai atau otot kaki. Cuman di gerakan holding ini, terakhir ini, disinilah waktunya kita untuk mengeluarkan lebih banyak keringat dibanding pada saat kita bergerak tadi. Oke, ini gerakan untuk tungkai atau lower body. Sekarang kita masuk ke abs. Nah, kita akan kasih gerakan yang melatih seluruh otot abs. Oke, sentuh lutut. Sentuh lutut aja, deh. Sentuh lutut. Oke, sentuh lutut aja, sentuh lutut. Ini yang buat pemula ya, lututnya disentuh. Kalau saya berdiri kurang lebih seperti ini. Oke, ini masih gerakan pemula. Atur nafas. Oke, kemudian untuk advance-nya, kita twist badannya. Jadi siku itu menyilang bersama dengan lutut secara bergantian. Dan sama saja mungkin ya, katos perempuan dan sama. Gak, sama, gerakannya sama, versatile juga. Kemudian habis ini kita lakukan gerakan menahan, ini hollow plank atau boat plank. Ujung kaki itu sejajar dengan telapak tangan, ujung kaki sejajar dengan telapak tangan. Pada saat melakukan gerakan ini, otot perutnya agar dikunci. Oke, pada saat inilah masa-masa waktunya kita untuk mengeluarkan keringat lebih banyak setelah gerakan yang tadi. Untuk otot perut. Iya. Gitu. Itu aja sih, kalau misalnya teman-teman pemula mau lakukan kegiatan di rumah, 3 gerakan aja untuk mewakili semua bagian tubuh, mulai dari upper body, abs, dan lower body. Nggak butuh banyak waktu, paling cuma 15 menitan, paling lama. Nah, di segmen kali ini kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang sudah melihat postingan dari Summarecon Mutiara Makassar di Instagram. Nah, kita sudah memilih 5 pertanyaan yang paling menarik dan akan langsung dijawab oleh teman dari Freeletics, ada Kak Atos. Nah, mungkin kita langsung bacain aja ya. Yang pertama, ini udah ada nih yang menarik. Yang pertama, Tribuners, ini udah ada dari @anasdaengnanring. Nah, pertanyaannya gini nih, Kak Atos. Setelah bulan puasa, biasanya tubuh makin gendut. Apakah ada kaitannya dengan kurang berolahraga saat puasa? Waduh, kalau bahas gendut-gendut nih kayaknya jadi satu tips juga. Gimana nih, Kak Atos? Pada saat berpuasa, biasanya tubuh jadi gendut. Iya, apakah betul. Apakah karena kurang berolahraga? Bisa jadi. Aduh, bisa jadi berarti tanpa kepastian ya? Bisa jadi karena kurang berolahraga. Okay. Bisa jadi karena makannya Mas Anas ini terlalu banyak pada saat bulan Ramadan. Jadi okay. Kalau misalnya Mas Anas pikir
ngerasa kalau makanannya Mas Anas wajar aja, ya berarti mungkin olahraganya yang kurang. Lakukan olahraga sebisa mungkin, karena biar bagaimanapun rumus untuk menurunkan berat badan adalah harus defisit kalori. Jadi kalori yang keluar lebih banyak, sedangkan kalori yang masuk harus lebih sedikit. Jadi ya kalau kita mau keluarkan kalori lebih banyak, nggak bisa kita andalkan dari aktivitas biasa aja di setiap hari kita. Kita harus berolahraga. Okay. Harus berolahraga intinya. Jadi intinya Mas Anas berolahraga, biar badan terjaga dan kesehatan juga terjaga. Oke, okay. Next question. Silakan Kak, kalau Kak Atos mau pilih yang mana nih? Tapi jangan pilih yang cantik-cantik loh ya, harus melihat dari pertanyaan. Kalau pertanyaan-pertanyaan ini menarik semua ya, menarik sebenarnya. Semua. Kita sampai bingung. Ya beberapa kisahnya itu sudah kita jawab di talk show tadi. Iya. Ini aku cari yang spesifik aja. Okay. Apa ini dari Wawan NTD? Apakah olahraga lari masih dianjurkan dilakukan di pagi hari? Iya benar tuh Kak, biasanya kan kita masih lari pagi ya? Iya. Gimana tuh? Kalau olahraga, kalau masalah nanya yang dianjurkan apa enggak, sebaiknya sih jangan dilakukan kalau kita berpuasa. Okay. Tapi kalau memang tetap ingin melakukan olahraga di pagi hari, sebaiknya kurangi durasinya. Kurangi durasi, kurangi effort, kurangi jarak. Jadi sebisanya aja. Jangan terlalu semangat. Jangan terlalu semangat. Soalnya 8 okay. jam setelah kita makan terakhir itu tubuh udah enggak mencerna lagi makanan yeah. sisa makanan di usus. Jadi betul-betul kosong. Hmm. Jadi usahakan durasinya dikurangi supaya cadangan energi kita masih tersisa untuk aktivitas berikutnya. Oke, okay. Berarti dikurangin ya. Dikurangin tapi durasinya. Bukan berarti enggak olah. Bukan berarti enggak olahraga. Oke. Okay. Oke. Okay. Pertanyaan ketiga. Apa lagi? Mau pilih mana? Ya. Ini dari Bram Lohena Pesci. Oke, kita sapa dulu dong. Halo Bram. Halo Bram. Oke. Oke. Okay. 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 Makanan seperti apa dan jenisnya apa yang harus dikonsumsi pada saat bulan puasa dan nah. kenapa kita mesti tetap berolahraga di mana ketahanan tubuh sedang turun saat asupan makanan tidak ada? Ya, kan biasa kakus kalau kita lihat, kalau kita berpuasa ataupun juga berbuka puasa, biasanya kita tuh yang penting makan aja deh, yang penting udah melepas dahaga gitu. Itu sebenarnya apa sih? Kalau makanan, gak usah ubah drastis dari apa yang kita suka, yang okay. kita suka konsumsi. Menurutku sih yang penting jangan berlebihan. Untuk teman-teman yang mungkin kecenderungannya akan kurus pada saat bulan Ramadan, ya makan makanan yang tinggi kalori, okay. which is karbohidrat, tinggi protein. Untuk teman-teman yang kecenderungan berat badannya cepat naik, kurangi makanan yang berkalori tinggi. Oke, okay. Kurangi makanan yang berkalori. Sama kurangi volume makanannya. Aduh, yeah. volume makanan gimana volume tuh? Makanannya. Kurangi. Jangan karena kita berpuasa, habis puasa selama 12 jam, terus tiba-tiba pas makan yeah. kita lebih banyak okay. dibanding hari biasa. Kalau kita bilang balas dendam ya kan? Jangan balas dendam, tetap kendalikan porsi makanan okay. Anda. Oke, kendalikan diri juga. Biar nggak bablas di buka puasa, biasanya kita bablas di buka puasa itu karena benar. Sahur kita abaikan, kita lupa untuk makan makanan berkarbohidrat tinggi pada saat sahur. Otomatis yeah. cadangan energi kita nggak cukup untuk kita bertahan sampai buka puasa, makanya kita balas dendam. Jadi kalau saran saya sih, perhatikan makanan sahur kamu, si Lila Sivel, perhatikan porsi makanan sahur kamu, jenis makanan sahur kamu, usahakan makanan yang berkarbohidrat tinggi, berprotein tinggi, agar energinya cukup dan nggak bikin kamu balas dendam pada saat buka puasa. Oke, okay. Jadi makanan aja diperhatiin ya. Iya. Yeah. Apalagi kamu gitu ya. Apalagi kamu. Oke, oke, masuk. Lanjut aja dong. Lanjut di pertanyaan terakhir ini yang menarik sambung juga. Oke, okay, kita sambung aja ya. Aku mau deh Kak Atos yang pilih. Aku yang pilih. Boleh dong. Bunda, tadi ada aku lihat ada. Iya. Ini bunda bundanya dot Farhan 12. Halo bundanya Farhan, siapa dong Kak? Farhan. Salam sama Farhan. Oke, okay, salam sama Farhan. Oke, okay, assalamualaikum ya. Dan selamat siang. Saya izin bertanya, saya pernah baca komposisi olahraga yang dianjurkan adalah 70% kardio, okay. 30% angkat beban. Apakah hal tersebut bisa membuat dehidrasi saat berpuasa? Kalau kita lakukan pada saat kita lagi di tengah berpuasa, otomatis dehidrasi. Jadi kalau misalnya waktunya teman-teman adalah waktu yang tersisa buat teman-teman hanya pada waktu saat berpuasa, ya.
usahakan lakukan sedekat mungkin dengan waktu berbuka biar nggak dehidrasi. Dehidrasi juga, pasti. Ya? Pasti. Cuman kita bisa buru-buru langsung ganti pada saat berbuka puasa. Jadi saran saya 30 menit sebelum berbuka puasa kita olahraganya. Oke, baik. Terima kasih Kak Eto sudah membantu Kinan menjawab pertanyaan dari teman-teman para penanya di IG Summarecon Mutiara Makassar. Jadi buat teman-teman, terima kasih untuk excited banget memberikan pertanyaan. Dan hari ini kita juga tadi sudah praktik, juga kita sudah membahas mengenai pola makan yang sehat. Bahkan yang paling penting adalah berolahraga saat berpuasa. Baik, nah sampailah kita mungkin di penghujung kegiatan kita, acara kita pada sore hari ini bersama teman-teman Fretix. Nah, saya mengucapkan terima kasih banyak tentunya pada Summarecon Mutiara Makassar dan juga teman-teman dari Freeletix Makassar. Nah, semoga apa yang kita bahas hari ini, apa yang kita praktikkan hari ini bisa mendapatkan insight yang banyak buat teman-teman dan bisa menjadi salah satu edukasi juga ya, untuk kita terapkan tentunya. Baik, atau kita nanti bertemu lagi. Terima kasih banyak untuk hari ini. Dan tentu saja ini masih terasa ya suasananya di Beryl ini, karena sampai sekarang ini saya masih merasa nyaman sekali di sini. Oke, baik Tribuner, sampai jumpa dan sampai bertemu lagi di episode selanjutnya dalam bincang-bincang yang pastinya selalu menarik. Saya Kinan Aulia, mewakili kru yang bekerja, pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.